vai, chị vậy. Beb, nih, lu coba ini. Ini Jody nih. Tadi sih dia bilangnya mau ngajak gue ke tempat ngopi yang oke buat jadi referensi konsep baru kedai gue sama dia. Yah, malah ngajak gue ke tempat fancy kayak begini lagi. Ais karamel macchiato. Iya, gue tahu enak, gue pernah coba. Terus kenapa? Ya kita bikin menu kayak gini. Kita bisa jual harganya mahal, cuan, men. Jod, lo ngerti gak sih maksud gue kalau misalnya kita buka kedai kayak beginian nih, udah banyak di Jakarta ataupun di Indonesia. Ngapain kita buka lagi? Mending kita buka kedai kopi yang punya signature kopi sendiri. Iya gak sih? Ya tapi lu tahu kan, kedai dia mendunia. Udah. Lo kebanyakan minum es krim. Mendingan sekarang lo ikut gue kasih tau lo kedai yang proper tuh kayak gimana. Deh, ikut gue sini. Lo cobain dulu. Sini. Ben. Ben. Enggak, lo ikut gue. Udah gue beli, gue ban nih. Cobain. Gua enggak mau. Nah, kena lu. Sweet kan? Eh. Daripada gua beli begituan, mendingan gua beli beginian nih. Oh, Joni ada? Joninya lagi keluar kota. Seperti biasa. Ya udah, pikirin seperti biasa ya. Jod, pesan aja. Ini baru namanya tempat kopi. Lo lihat tuh, sebuah ini proper kan. Biasa sama kan? Samain aja lah, diorang. Sama apa lagi? Oh, enggak. Bakpao babinya satu ya. Yap. Jod! Coba lo nikmatin. Ini baru yang namanya kedai kopi. Santai. Jadi orang-orang yang datang juga gak ada pretensi apa. Tapi lo lihat deh. Mereka cuma jual dua jenis kopi doang. Ya itu gak masalah. Yang penting selama kopinya punya signature, itu bakal bertahan lama. Pengunjung pasti bakal datang. Kita sajiin kopi-kopi Indonesia pakai metode-metode yang gue pelajarin dari Itali. Lo percaya sama gue gak? Tanya. Mau gak kotekan? Babi lo tawarin ke gue. Kalau dari sunat sih gue makan. Kita buka ya. Deal. Ya udah, abis kita cobain ini, gue masih ada satu tempat lagi buat option. Gue yakin lo bakal suka. Satu lagi, abisin aja dulu. Tenang. Yuk, kita mau jalan. Ini noban buat apa nih? Tip. Ya harganya lah. Lo bayar bakpaonya aja. Ini kopinya udah urusan gua. Dua noban? Dua lah. Kapan cuan kedai kita orang kalau jual harganya segini? Kalau kagak cuan, mereka udah tutup dari kemarin-kemarin. Yuk. Yuk. Mas. Nih, cobain kopinya deh. Lo lihat tempatnya. Enak kan? Simple. Kopi juga enak. Dan lo tahu, mereka ini buka dari tahun 1927. Dan gue maunya tuh kedai kopi kita. Ben. Gue orang sih gak mau ya kedai kita 80 tahun begini doang. Lo ngeliat luarnya doang. Lo gak tahu kan cuannya kayak gimana. Coba lo tanya mangkoknya. Untung apa enggak? Gini, Ben.
ini duit gue yang ada di bank, yang gue pengen investasiin di kedai kita, gue pengen sesuatu yang menghasilkan cepat. Dan lo inget dong, kalau bokap gue tuh masih punya utang. Dan gue harus bayar itu. Gue ngerti, gue juga mikirin utang bokap lo. Kalau lo buka tempat es krim, sama aja bohong dong. Lo mau ngelawan mereka, perusahaan gede. Mending kita buka kedai kopi, punya signature kopi sendiri, menunya beda dari yang lain. Jadi orang datang sama kayak kedai ini contohnya. Kalau orang mau nyari es kopi atau es kopi susu, mereka pasti datang ke sini. Karena mereka gak ada yang jual tempat lain. Gitu maksud gue. Lo percaya sama gue deh, Jod. Ayolah, lo mikir apa lagi sih? Ini kita udah keliling ke beberapa... Gak bisa. Mau keliling kemana lagi coba? Gua tahu Ben, buka kedai kopi yang otentik itu mungkin emang penting buat dia. Tapi dia orang lupa, kalau pada akhirnya ini gak berhasil, gua yang harus nanggung semuanya. Gua gak bisa pertaruhin ini sekarang. Oh, buat gua sama ini orang. Sama gue lah, ngapain gue capek-capek sekolah di Itali kalau emang nyatanya gue harus jualan es krim? Ya lu gila lu, Jod, Jod! Ya elah, lu c**a banget sih, lu pelit banget, cuman butuh modal dikit doang kok! Jod! 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 Buset deh! Nih Ben, lu lihat deh. Ini dia, Godeman. Muka si Gober udah segeran. Kalau menurut konsep yang lu buat, kagak kena di hitungan gua. Nih, lu ngopi dulu deh biar lu tenang. Tiap hari juga ngopi. Tiap hari juga berantem. Eh, lu jangan salah. Persahabatan kita itu ibarat kopi tubruk. Lu lihat. Permukaannya kasar, tapi ketika lo cium, ketika lo kenal lebih dalam, lo gak akan pernah bisa ngelupain itu. Yang penting dalamnya, bukan luarnya, bro. So filosofis lo. Gue punya ide. Kedai kita ganti nama jadi Filosofi Kopi. Benar, Jod. Setiap kopi itu punya filosofinya masing-masing. Jadi dengan begitu kedai kita punya signature sendiri. Jadi barista di sini gua nge-treat. Jadi setiap kali customer datang ke sini dia bisa ngejelasin ini kopi berasal dari mana dan filosofinya apa. Contohnya, filosofi cappuccino adalah kopi yang harus disajikan secantik mungkin. Karena cappuccino itu kopi yang cocok untuk orang yang suka kelembutan sekaligus keindahan. Cappuccino sepertiga kopi, sepertiga susu dan sepertiga. Dengan begitu, setiap kali orang yang datang ke sini bisa menemukan dirinya di sini. Jadi udah nih, udah fix nih namanya ganti jadi Filosofi Kopi. Pusyau. Gua orang kejebak lagi. Udah, gak usah dibahas. Lo pasti suka nanti, bakal cuan kok.